Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novendri Said sebagai koordinator kegiatan Tabais peringatan Tahun Baru Islam dan kegiatan Mabit di SMP Muhammadiyah 9 menyampaikan ada beberapa hal yang sangat penting dalam kegiatan Tabais dan juga kegiatan Mabit di malam ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mabit itu adalah malam pembinaan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di kalangan pelajar SMP Muhammadiyah 9. Karena itu tujuannya yang pertama adalah dalam rangka memantapkan nilai-nilai keimanan siswa agar senantiasa istiqomah dalam keimanan. Kemudian yang kedua adalah membina nilai-nilai ketaatan siswa dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan ta'awun dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan selanjutnya adalah yang keempat, menjauhkan siswa dari ta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Semoga dengan pelaksanaan Mabit di SMP Muhammadiyah 9 dalam peringatan Tahun Baru Islam 1440 Hijriah ini akan dapat menanamkan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketakwaan siswa, kemudian juga membentuk kepribadian siswa yang berkarakter berakhlak mulia, sehingga menjadi harapan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tercinta. Demikian sekedar informasi ataupun beberapa hal yang sangat perlu kami sampaikan dalam kegiatan Mabit pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.